lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara transfer uang dari Bank Mandiri ke Bank BCA. Langsung saja kita siapkan kartu ATM-nya, dipastikan chipnya itu di depan atas untuk bertransaksi di mesin ATM. Kita mulai transaksinya. Setelah kita memasukkan kartu ATM, di sini kita pilih menu Bahasa Indonesia. Setelah itu kita masukkan PIN ATM yang kita miliki, teman-teman. Setelah itu di sini kita pilih transaksi lainnya. Kemudian kita pilih lagi menu transfer. Nah, di sini kita pilih antar bank online. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan kode bank tujuan dan nomor rekening tujuan. Nah, apabila kita tidak tahu kodenya, kita pilih daftar kode bank. Di halaman kode bank kita sudah bisa melihat, teman-teman, kode bank yang akan kita transferkan dana. Jadi Bank BCA itu kodenya 014. Setelah itu kita masukkan nomor rekening. Kita pilih menu masukkan nomor rekening. Di sini kita masukkan kode banknya yang tadi, teman-teman, kode Bank BCA 014. Setelah itu lanjut dengan nomor rekening tujuan atau penerima. Langsung saja kita tekan benar. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nomor referensi, boleh dikosongkan, boleh diisi, teman-teman. Jadi saya di sini akan mengisinya angka 99. Setelah itu tekan benar. Kemudian masukkan jumlah nominal yang kita akan transfer. Ini saya akan transfer Rp470.000, tekan benar. Kemudian di sini ada konfirmasi transfer. Apabila dipastikan nomor rekening penerima dan nama penerima benar, langsung saja kita tekan iya, teman-teman. Nah, apabila struk atau bukti transaksinya sudah keluar dari mesin ATM, berarti transaksi yang kita lakukan sudah berhasil, ya teman-teman. Bukti transaksi ini boleh teman-teman simpan atau dipoto menggunakan HP Android-nya. Siapa tahu bisa digunakan di kemudian hari untuk keperluan tertentu sebagai tanda bukti. Dan apabila tidak ada transaksi yang lain, kita langsung tekan keluar, teman-teman, untuk mengeluarkan kartu ATM dari mesin ATM. Nah, demikianlah teman-teman, transaksi transfer antar bank sangat mudah dilakukan melalui mesin ATM. Sebagai informasi, untuk transfer dana antar bank Himbara dikenakan biaya Rp4.000 per transaksi. Kemudian transfer uang ke bank selain bank Himbara itu dikenakan biaya Rp6.500 per transaksinya. Baiklah teman-teman, demikian video singkat yang sempat saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video tutorial selanjutnya. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses dan salam semangat.